Update terbaru drama The Legend of Shenli yang dibintangi oleh Xiao Ling dan juga Lin Kingsin. Update ini datang agak terlambat guys. Pada 7 Januari lalu, drama tersebut membagikan poster untuk mengumumkan bahwa mereka telah melewati 1 juta reservasi di Tencent. Antisipasi jelas tinggi untuk drama yang merupakan reuni dua bintang hits Princess Agent tahun 2017 ini. The Legend of Shenli difilmkan selama 5 bulan dan baru selesai pada bulan November tahun lalu. Jadi masih lama sebelum kita mendengar berita tentang itu lulus tinjauan atau mengumumkan tanggal pemutaran perdananya. Dalam drama tersebut, Xiao Ling berperan sebagai Shenli, seorang jenderal berpengalaman yang lahir di dunia iblis. Dia dipaksa menikah politik dan melahirkan diri, tetapi melukai dirinya sendiri dan berubah menjadi bentuk aslinya sebagai burung phoenix. Lin Kingsin berperan sebagai Hangxi, dewa terakhir yang tersisa di antara orang-orang kuno di dunia. Lanjut ke rumor drama Tan Song Yun dan juga Sukai. Terakhir update rumor tentang drama As Beautiful As You Are saat netizen menyebarkan beritanya di media sosial. As Beautiful As You Are adalah drama modern mendatang dan dikabarkan dibintangi oleh Tan Song Yun dan juga Sukai. Meskipun drama itu belum memiliki halaman Weibo resmi, tetapi didoban kedua aktor terdaftar untuk membintangi drama tersebut. Dan menurut berita di ranah Weibo, syuting As Beautiful As You Are dijadwalkan akan dimulai pada bulan Februari dan akan berlangsung selama 120 hari. Jika rumor itu terwujud, itu akan menjadi Kai, satu bentuk satu untuk Tan Song Yun karena aktris tersebut baru-baru ini bermain di drama Flag to You bersama dengan Wang Kai. Sukai di sisi lain juga dalam drama yang diterima dengan baik baru-baru ini, di drama She and Her Perfect Husband. Menurut Douban dalam As Beautiful As You Are, Tan Song Yun akan berperan sebagai Ji Sing, seorang gadis yang berhenti dari pekerjaan teknologinya yang menyedihkan dan memulai bisnisnya sendiri. Dia menghadapi tantangan yang memusingkan sebelum menarik Hunting, seorang investor yang diperankan oleh Sukai untuk bergabung dengan dirinya. Lalu kira-kira apakah mereka bisa bekerja sama dan juga naik ke ketinggian baru dalam industri perawatan medis AI China? Guys, gimana komentar kalian tentang drama terbaru Tan Song Yun dan juga Sukai ini? Silakan komentar di bawah.